Wakil Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi menghadiri acara pembinaan ASN dan PTT di Kantor Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu yang disambut langsung oleh Kadis Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu Ardiansa, Rabu 3 November 2021. Dalam kunjungan tersebut, Dedi memberi arahan dan bersilaturahmi kepada semua ASN dan PTT di Dinas Pangan dan Pertanian. Dalam kesempatan ini, Dedi mengajak semua lapisan untuk memanfaatkan lahan sekitar rumah untuk bercocok tanam. Di Dinas Pertanian bersama Pak Kadis yang baru, kami pertama silaturahim. Yang kedua, walau Kota Bengkulu luasan area pertanian tidak begitu luas, kami meminta Pak Kadis melakukan inovasi-inovasi. Yang terakhir inovasi itu adalah di Kota Bengkulu ini, berdasarkan hasil penelitian, ternyata cocok untuk budidaya bawang merah. Seperti berhasil sukses, nah maka kami mencoba untuk mengadopsi program tersebut, sehingga Kota Bengkulu juga punya andalan produksi bawang merah. Yang kedua, kita terkenal dengan jeruk kalamansi. Nah sekarang pasar di luar negeri itu sudah bagus. Seperti Hong Kong itu sudah banyak permintaan, tetapi ketersediaan bahan baku sudah berkurang, karena kebun jeruk kalamansi banyak alih fungsi menjadi perumahan. Nah ini juga tantangan buat Pak Kadis, bagaimana pasar yang bagus tadi ini kita yakinkan masyarakat supaya mereka kembali bertanam jeruk kalamansi. Selanjutnya, Dedi mengajak masyarakat Kota Bengkulu untuk menanam jeruk kalamansi karena jeruk ini banyak peminatnya. Dengan demikian ini bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Oki, HDTV melaporkan.